merasakan bahwa menjadi penyandang disabilitas itu hidupnya karitatif. Perspektifnya hanya pengen dibantu. Beras, kasih uang, kasih segala-galanya. Sekalipun itu penting, tetapi buat saya itu tidak signifikan. Maka waktu itu saya mengajak istri dan teman-teman, ayo mari kita bangun satu lembaga yang dapat mempersiapkan generasi penyandang disabilitas yang bermartabat, yang benar-benar dapat hidup dari dirinya sendiri, karena itu bisa dimulai dari anak-anak. Dimulai dengan semangat, doa, iman, inovasi, kerangka berpikir yang besar. Dimulai dari dana kita sendiri yang kita kumpulkan masing-masing, kemudian kita membentuknya. Banyak orang tidak percaya, banyak orang yang sangsi, banyak orang yang merasa bahwa tidak mungkin orang buta bisa mendirikan lembaga dan mengelola lembaga sejenis ini, apalagi ini lembaga sosial yang membutuhkan banyak dana. Bagian ada biasa. Pada masa proses pemikiran kan kita lahirnya awalnya memang panti, kemudian kita berpikir tidak mungkin kalau kita hanya menampung anak-anak, tetapi kita berpikir lebih transformatif, yaitu bagaimana menghadirkan lembaga pendidikan dari usia dini sampai tingkat menengah atas. Kita membuat sekolah formal, yaitu sekolah luar biasa A dan A plus Al Safwan. A itu simbol untuk tunanetra murni saja, sementara A plus itu untuk simbol tunanetra yang mengalami hambatan lebih daripada satu. 5 menit untuk tulis jati di? Jati diri. Siapa saya? Nama, umur, jenis kelamin, gitu ya? Iya. Ya. Oke, silakan. Belajar membaca dan menulis huruf Braille itu sangat penting karena dengan bisa membaca dan menulis, tunanetra dapat menggenggam dunia. Mereka bisa membaca buku apa saja yang sudah dicetak dalam bentuk Braille, dan kemudian mereka akan mendapatkan berbagai-bagai macam ilmu pengetahuan yang olehnya nanti akan menjadi bekal yang sangat signifikan buat mereka. Matanya boleh buta, tetapi pengetahuannya harus terbuka lebar dengan baik, dan pikiran-pikiran mereka akan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat senang karena kalian semuanya hadir ya. Iya. Hari ini kita belajar lagi. Iya, tapi kita akan bahas tentang Iqra. Ya? Setiap orang yang datang untuk melamar, menjadi volunteer, atau menjadi karyawan untuk bisa baca tulis Braille, sekalipun ada beberapa guru yang tidak tunanetra. Mengapa begitu? Supaya ketika mereka mengerjakan soal, atau membaca soal anak-anak, atau berinteraksi dengan siswa-siswi yang semuanya adalah tunanetra, komunikasi bisa dua arah dan berjalan dengan lancar. 1, 2, ba. Iya. Kemudian bawahnya lagi. 3. 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tihana. Saya mengajar di Al Safwan sebagai guru agama Islam, mengajarkan anak-anak Muslim tentang agama Islam dan mengajarkan baca dan menulis Iqra atau Al Quran Braille. Biasanya mereka tuh toleransinya sama-sama menghormati dan menghargai. Kalau misalnya mereka beribadah yang non muslim, ya mereka beribadah, dan kalau misalnya mereka yang muslim yang harus ikut taklim, ya dipersilakan gitu. Tidak ada yang misalnya
harus ikut kesana sini enggak. Jadi misalnya kayak seperti hari Selasa, ya kan? Jadi yang di sini yang apa yang non muslim beribadah gitu kan. Nah, kita juga yang muslim ada taklimnya, pengajiannya gitu. Pada sore hari ini, setelah anak-anak yang SMP dan SMA kembali dari sekolah, anak-anak berkumpul di sini, kami akan menonton berita bersama. Itu pun juga untuk memperluas wawasan kami dan anak-anak kami. Jadi meskipun anak-anak kami tunanetra, tetapi kami tidak pernah ketinggalan informasi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan yang sudah gede makan sendiri. Saya sangat kagum dengan sosok Pak Ritson yang juga seorang tunanetra, tetapi beliau mau membuka kesempatan untuk tunanetra yang lain berkarya, bekerja. Jadi saya sangat-sangat terinspirasi dari sosok beliau untuk bagaimana saya sendiri seorang tunanetra bukan hanya mau dilayani terus, apalagi dalam pendidikan selama ini saya sekolah di sekolah umum. Keterbatasan tidak menghalangi saya untuk berkarya dan belajar. Dengan keadaan saya sekarang, saya percaya Tuhan pasti menolong saya.